kegiatan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau pemain saya tidak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau pai dari kampus yang tidak partisan umpamanya itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami pertentangan seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarnoputri tidak akan didengar. Bukan. Jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae itu adalah orang-orang itu independen, gitu. Bukan menjadi pihak dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau pai dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang yang independen sih saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Ya? Terima kasih, Pak. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.